Oh, Lela. Yuhu. Kak Emma. Kita lagi di Kokas, Kota Casablanca. Ajak-ajak Reza jalan-jalan. Ajak makan. Mau diajak makan sama Bapak. Ada kamar saya live mulu. Siapa yang kurang buku? Sama ibu ya kurang buku. Buat teman-teman semua, jangan lupa hari Jumat jam 7 malam di Stro, di aplikasi Stro. Kita akan ngobrol banyak di situ, kita akan update tentang Nika Ardila series yang pasti kalian sudah nunggu banget dan kalian pasti sudah nantikan. Nah, kalian mau yang siapapun yang mau bertanya langsung masuk ke aplikasinya. Kita bisa ngobrol, kita langsung diskusi di situ. Ada admin-admin dari semua fans Nika Ardila dan satu lagi ada kejutan, yaitu pemutaran video yang aku gak mau sebutin sekarang karena biarkan dia menjadi kejutan. Jadi buat kalian yang besok ikut hari Jumat jam 7, kalian akan menjadi orang pertama. So jangan sampai ketinggalan Jumat jam 7 malam, Jumat ini jam 7 malam. Oke, kita ketemu di sana, kita sama-sama, kita diskusi, kita ngobrol bareng, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang untuk menyukseskan Nika Ardila series. Oke, kedatangan kalian di sana sangat kami tunggu. Bye. Lagu Amel yang single pertama. Bagaimana? Insya Allah tahu. Bagaimana? Tahu? Katanya gimana kalau suara Reza menyanyikan lagu Amel? Coba sedikit ya. Berarti Reza ini sebenarnya sayang banget sama Amel juga. Sayang. Ya? Sayang banget sama Amel, pengen ketemu Amel. Sampai lagu Amel juga hafal loh dia. Coba Reza dibawain sedikit lagu itu. Seringkali ku bertanya di sudut ruang hatiku, aku apanya? Melihat diriku sendiri dan menata wajahku. Banyak orang yang bilang aku mirip dengannya. Sampai aku terharu melihat gambarnya yang cantik dan jelita. Asik. Tuh kan dia suka juga loh sama Amel. Ya sayangnya sama Amel, suka juga sama Amel gitu. Sampai keluar lagu pertamanya tuh aku download. Oh, dengar sekarang. Bukan buktinya. Jadi kita itu tidak ada namanya persaingan, tidak ada karena di sini kita itu sama, ya. Aku sama Amel baik-baik aja. Tidak ada persaingan, tidak ada permusuhan, tidak kita itu semua sama, saling support dan untuk berkarya untuk idola kita ya, Nika Ardila.